Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Pono di channel Review Aja. Kali ini gue mau refreshing sebentar ya. Jadi buat hiburan juga, karena udah beberapa hari ini gue gak main-main, gak jalan-jalan, ya di rumah aja sih. Ya karena itu, karena pandemi virus, jadi kita mengisolasi diri kita sendiri. Oh iya, sambil nyetel musik ya biar nggak bosen. Play by USB drive. Nah, jelas nggak suaranya? Jadi sekarang gue mau main game buat hiburan aja sih. Ya mungkin hiburan gue bukan hiburan kalian, karena ya yang terhibur gue yang main game gue. Tapi syukur-syukur kalau misalkan kalian juga dengan menonton video ini kalian jadi terhibur juga. Langsung aja. Ini gue mainnya game itu namanya ETS 2 atau Euro Truck Simulator yang kedua, versinya 1.30. Gue menggunakan mod bis, kemudian mapnya itu map Sumatera yang bikin Safarul Ilham kalau nggak salah sih. Kemudian trafficnya gue pakai traffic Pantura, gratisan semua pokoknya. Langsung aja kita menjalankan bis ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan yuk. Kosong jalanan ya, semoga nggak nabrak, karena kalau sampai nabrak ya gue udah males. Langsung dari kanan apa ya tadi. Gue sekarang ini adanya di daerah Medan, kota Medan, mau menuju ke daerah Jambi. Jadi jaraknya itu sekitar 1000 km. Ya lumayan lama pasti sih, tapi gak bakalan sampai selesai, gak bakal sampai tujuan kota Jambi gua bikin video ini. Ya paling nanti kalau misalkan ada terminal atau pemberhentian atau di masjid aja sih sekalian gua berhenti. Jadi biasanya gue kalau nggak terlalu lama, nggak sampai kota tujuan kalau terlalu jauh, gue paling nyari masjid, nyari terminal buat pemberhentian sementara. Jalanan enak sih, maksudnya nggak terlalu rame. Wah, ada bis Eka tuh, nyalip. Sebenarnya kalau gue lebih seneng gini ya, naik bis itu sambil santai, nikmatin pemandangan, dengerin musik, nggak ngebut-ngebut gitu, nggak terlalu ngebut. Karena bis ini pun kecepatan maksimumnya hanya 90 km per jam, jadi nggak bisa kencang banget. Apalagi kalau di kota gini, rasanya sih pelan, padahal udah kencang. Gue nyesuaiin jalanan aja ya, kalau misalkan lagi rame ya gue pelan, kalau lagi sepi ya gue ngebut.
Karena gue kalau main simulasi ini kan kayak simulasi bis ya, simulasi supir, itu gue pengen realistis mungkin gitu. Jadi kayak kejadian aslinya lah. Kalau memang lampu merah ya berhenti, waktunya lagi jalanan padat yang gak nyalip-nyalip, waktunya jalan kosong baru nyalip. Ada panik macet. Oh alah, kereta pemberhentian. Aduh, mana gua lawan arah lagi. Padat lagi. Ntar kalian nunggu kereta, baru gua ngambil ke kiri. Oh iya, mohon maaf ya kalau misalkan video yang tayangan bisnya itu di gamenya jelek videonya, karena gue ngerekam pakai kamera DSLR, jadi bukan pakai screen recorder, gue ngerekamnya pakai kamera. Jadi gue pakai proyektor gue tembakin ke tembok, yang gue rekam ya temboknya itu. Ternyata lambat amat ya. Ya, jadi kalau videonya jelek ya wajar lah ya, maklumin aja, karena cuma buat hiburan doang sih. Ini gue bukan game yang profesional, yang pro, yang dapetin uang dari YouTube gaming kayak gitu. Sabar ya, gue potong. Kalau jalanan kayak gini, oh, gue bisa lepas tangan, nyupir lepas tangan, hebat nggak? Tapi kalau asli jangan dicontoh ya, nyupir asli jangan sampai lepas tangan karena itu membahayakan. Ini kan cuma simulator ya, iseng-iseng. Lihatlah aku di sini, mungkin jika aku memiliki, maka aku menanti. Yang ku udah direm padahal tadi gak ngejar merem, tapi untungnya gak terlalu parah sih nabrak, cuma 5% damage. Aku berhenti, cintaku ini hingga saat kau tak kembali. Aku tergantung
Kalau ini ya sebenarnya lebih enak lagu-lagu kayak gini kan ya. Kalau menurut gue pribadi ya, sebagai supir, gue sih lebih nikmatin lagu-lagu kayak ginian, biar nggak ngantuk, kemudian juga kan konsentrasi tetap gitu. Daripada kalau biasanya ya supir-supir yang buat tujuan mudik atau luar kota, antar kota, antar provinsi yang jauh-jauh jaraknya, itu biasanya dengerinnya lagu-lagu lawas, yang lagu-lagu nostalgia gitu, kayak Nika Ardila, Poppy Mercury, Rati Purwasi, Betaria Sonata, Deddy Gores, Tommy G. Pisa, kayak gitulah. Jadi kalau menurut gue sih malah bikin ngantuk ya. Ya mungkin karena zaman mereka dulu masih muda ya, supir-supir itu masih muda, mereka itu suka lagu-lagu kayak gituan, jadi buat mengenang atau buat nostalgia lah masa muda. Hampir ada nabrak lagi kan tadi. Ada apaan sih ini ya? Razia, razia polisi. Razia di jalan saya begini sih, tengah-tengah. Tapi tergantung selera juga ya. Mungkin kalau para supir lebih nikmatin lagu-lagu kayak gitu biar enak sih suasananya kan, kadang kalau dia malam gitu kan biasanya, jadi biar lebih menikmati. Dan buat pengantar tidur ini ya, penumpangnya ya, jadi biar penumpangnya itu tidur nyenyak. Masa kalau lagu kayak gini kan nanti penumpangnya malah nggak bisa tidur. Benar juga sih, jadi etika harus jaga, apa ya namanya, kita harus ngerti lah sama penumpang kayak gitu. Benar-benar tergantung selera juga sih. Oh ya, ini kan baru pertama nih gua ngupload main game kayak gini ya. Kalau misalkan kalian suka boleh komen atau like ya kalau misalkan suka. Nanti kalau misalkan banyak yang suka, gua bikinin lagi nih video tentang gua lagi naik bis atau lagi nyetir. Tapi kalau yang like dikit atau yang komen dikit ya udah, gak usah lah, gak usah dibikin lagi. Karena apa ya, ya ngapain gitu kan, yang senang gua doang. Gua kan tujuannya bikin yang nonton juga senang gitu. Lampu merah lagi. Jadi nanti kalau misalkan banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang komen, ya gue bikin lagi deh kayak ginian. Sebenernya sering juga sih gue main game ini, game mobil simulator ini. Karena buat ngisi waktu juga. Tapi gue bela-bela ini beli, apa namanya ini, steer. Well driven ya, steering wheel, sampai gue beli ini steering wheel karena emang senang buat main game ini. Oh ya, mohon maaf kalau videonya agak lama ya. Karena ya mau bagaimana lagi kan
kan siapa yang tahu ya kan, kita nggak bisa mengukur jarak lama waktunya atau lama tempuh berapa lama. Ada kuntilanak terbang. Kelihatan nggak tuh? Tuh ada lagi tuh. 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 Di dekat pohon kelihatan nggak tuh kuntilanak? Sama bunyi-bunyi suara serigala. Kuburan kali ya? Kayaknya bukan deh. Cuman sawah doang. Kok ada serigala sama ada kuntilanak? Ah, ngapain mobil lawan arah? Sesak mobil. Ah, bikin kecelakaan. Sesak. Tuh udah mencegel-gel lain tuh. Ban depan gue yakin jeblos. Jangan-jangan kuntilanak bawa petakan nih, bikin orang kecelakaan ya. Suwe emang kuntilanak bikin orang kecelakaan. Gue biasa sering lewat jalan ini, tapi nggak pernah melihat kuntilanak. Apa karena lewatnya malam ya? Jadi gue sering lewat jalan sini kan bolak-balik gitu kalau mau ke Medan. Tapi nggak pernah ngeliat kuntilanak, mungkin karena malam, jadi gue fokusnya ke jalan. Kan kanan kiri gelap gitu kan, pohon-pohon, jadi nggak begitu kelihatan. Ini siang, jadi kelihatan ada kuntilanak terbang lah, ada kuntilanak di pohon. Ini jalannya ekstrim, sadis. No problem. No problem. Merah lampunya lagi lah. Ini ada apaan sih? Kayaknya dari depan kosong. Kosong sih. Oh ada bis. Pak bawa minum lagi tuh. Haus. Lama banget lampu merah. Ah udah. Oh ada yang nikahan. Hajatan tuh. Sial. Hajatan makan jalan. Sampai makan separuh jalan gini. Tengah ini lagi, jalan utama lagi, jalan raya. Mending kalau di jalan kayak arteri gitu, kayak jalan di kampung-kampung kan, jalan-jalan kecil. Nah, jalan apa, jalan raya, jalan utama, pakai buat nikahan. Ini agak ngebut ya, soalnya durasi juga sih nih. Gua keluarin keahlian gua nyetir nih. Nabrak ya udah. Berarti gua belum ahli. Apa yang berakhirmu hingga ketegangan tetapiku cinta.
amat, ya pasti depan ada truk nih. Adis, jalanannya bro, belok-belok. Akhirnya dong ke sawah gua. Separuh jalan. Barang-barangnya di pinggiran jalan begini serempet aja lah. Jauh ya. Orang juga nih ngeri keserempet doang. Mau menggunakan teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, bisa tinggal kekasihku. Makin sempit. Mana nih tempat buat berhenti? Seberhenti di pinggiran-pinggiran kayak gini kan. Oh, ada masjid lagi kiri jalan, kebetulan. Udah berhenti dulu sekalian mau sholat asar, bentar lagi udah asar nih, jam berapa? Kalau di sini masih jam setengah dua ya. Aslinya udah jam berapa sih? Pada jam? Kayaknya sih jam-jam tigaan ini sekarang. Kebetulan sekalian sholat di masjid. Gimana nih parkirnya? Bisa depan masih ya. Oh, belakang ada bisnya. Barangin aja. Jauh.
sama guys yang UPN. Nah, sama kan ya NPM, cuman beda apa namanya recall atau stikernya aja. Udah sampingnya udahlah, enak lah, pas. Yaudah, sampai di sini dulu videonya, semoga kalian juga terhibur. Jadi kalau mau bikin video kayak gini lagi, gua bisa di like atau di komen kalau kalian suka. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka, ya nggak usah komen, nggak usah like juga nggak apa-apa lah. Yang penting nonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau masih jelek videonya ya wajar, maklumin aja tolong, karena gue baru pertama nih bikin video gaming kayak gini. Ya udah, dari tadi. Lagian juga ini komputernya komputer spek jadul, cuman berapa ini gua? A8 AMD pakai VGA-nya ini, apa namanya? Nvidia GT berapa ya? 7000 kan? GTX 700, GTX 700 ya, 750i. Ya udah, sampai di sini dulu videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati mesin.